Di Pahang, 98 warga asing ditahan selepas 6 pusat hiburan di Kuantan diserbu oleh pihak berkuasa. Warga asing ini bekerja sebagai pelayan pelanggan. Operasi bermula kira-kira 12.30 malam semalam disertai oleh 108 anggota dan 25 pegawai polis dari Bukit Amang. Serbuan dilakukan serentak di 6 premis. Mereka yang ditahan dari Thailand dan Kemboja. Dalam serbuan ini juga kita telah berjaya menangkap seramai 6 orang yang terlibat sebagai penjaga premis dan juga merampas peralatan-peralatan yang dipercayai berhubung kait dengan pusat-pusat hiburan ini dan juga berjaya merampas banyak 7,500 ringgit Malaysia. Seorang lelaki yang dikendaki polis juga ditahan untuk bantu siasatan kes curi kenderaan.